ini harus tapi konflik aja sih konflik jadi kan itu bentuknya apa? Nah kalau dibuat keju nih, buat keju ini pakai nasi aja ini bentuknya ini pakai nasi ini bisa ini ini masuk Ibiapet Gaming 3 oke baik, ini kedatangan lagi ya teman-teman laptop Lenovo Ibiapet Gaming 3 dari Jakarta kita ambil langsung kemarin ya hari ini kita ambil shootnya hari Senin, kita ambilnya di minggu kemarin baru datang dari Jakarta. Ayo, ini oke. Oke. Coba tarik dulu, ini ada perlengkapan apa aja tuh? Dapat mouse gaming ini RGB ya, terus kabel charger sama adapter chargernya ini lebih besar ya daripada yang seri sebelumnya, ini harddisk okay. Bungkus ya, bungkus doang bukan harddisknya. Oke, di dalam sudah nggak ada, kita langsung keluarkan. Nah, komponen utamanya yaitu laptop Ibiapet. Oke. Seperti biasa ada buku-buku manual, book, petunjuk, kitab-kitab. Kita singkirkan dulu. Langsung coba kita buka. Ya, oke. Ini penampakannya. Oke ya. Mantap. Coba kita buka langsung apakah nyala. Biasanya kita perlu charger dulu ya sebelumnya, jadi nggak bisa langsung nyala. Nah oke, ini perlu charger. Coba dicolok dulu chargernya. Nah oke, sini spesifikasinya ya, Core i5 Intel G4 RTX ya, udah RTX ini mantap. Iris grafiknya pakai Iris Xe. Oke, kita nyoba nyalakan dulu. Seperti biasa seri-seri Lenovo itu ada switch buka tutup kamera di sini, jadi lebih aman. Colokkan dulu, kita coba nyalakan belah kiri ya, ada nggak apa belah kanan? Oh, belah kanan kayaknya ya, ya apa belakang kanan bukan ini ya Radia. Dah. Oke, coba kita nyalakan. Bisa nyala nggak? Oke, ini sudah RGB ya. Nggak seperti Ibiapet sebelumnya, seri sebelumnya ya. Seri sebelumnya itu masih putih yang punya kita. Ini Lenovo. Biru. Putih. Saya biru nih. Mana? RGB. Ketika mati putih ya. Oke, seperti biasa ya, ini setting-setting ke OS-nya. Mantap. Di sisi kanan kiri itu ada port. Apa ini? USB 2 biji sama satunya audio aux sama ini kenalpot ya, apa sih? Pembuangan angin.
sebelah kirinya itu ada charger sama USB, HDMI sama Type-C. Udah ini aja. Selanjutnya kita akan setting-setting dulu. Mantap.